Oke, halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Autan 88. Nah, teman-teman semuanya, mungkin hari ini kita tampilannya agak berbeda. Biasanya yang sering saya review itu mobil Vios dan Vios lagi. Nah, kali ini agak berbeda. Saya akan mereview untuk teman-teman semuanya, untuk teman-teman subscriber Autan 88, yaitu Honda Mobilio. Dan ini Honda Mobilio Barong ya, Barong tahun 2016, tetapi sudah kita rubah semuanya. Di bagian muka, bemper, dan lampu, dan kap mesin semuanya kita rubah menjadi RS tahun 2019. Dan kita akan bahas sekarang secara detail di video ini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terupdate terbaru dari kami Autan 88. Nah, teman-teman semuanya, ini pesanan Om Hidayat dari Sampit, Kalimantan Timur. Dan ini sebenarnya request warna. Beliau ini pemesanan request warna ini memakan waktu sudah hampir 2 bulan lebih ya, berikut dengan upgrade. Karena untuk Honda Mobilio kita memang tidak ready untuk unitnya, karena memang unitnya terbatas, tapi pemesanan itu banyak banget ya. Jadi alhasil, jadi kalau misalkan teman-teman pengen pesan, yaitu harus DP dulu, DP baru kita chat. Dan untuk chat itu bebas, teman-teman pengen request warna apa saja bisa. Hanya beliau mintanya dibikinkan dengan warna abadi yaitu warna abu-abu seperti ini. Menurut saya sih keren banget. Dan sekarang juga banyak banget yang kita lihat untuk mobil-mobil pengeluaran dari terbaru ya, warna abu-abu itu keren-keren banget. Kayak Honda Civic, kayak Yaris yang terbaru sekarang, kayak City Hatchback. Memang itu kalau misalkan tampilan dengan warna abu-abu itu pasti elegan dan compact banget. Oke, teman-teman, dan ini unitnya 2016, sudah kita rubah menjadi 2019 untuk di bagian mukanya dan juga di bagian dalam interiornya. Kita bahas sekarang. Ini semuanya grade total ya, grade total paket upgrade-nya kurang lebih habisnya berapa ya? Ya, kurang lebih ini hampir di 130 jutaan lah. Pokoknya lupa saya detailnya berapa, ada di rincian. Karena ini kita bikin video mendadak, kita bahas saja langsung. Nah, teman-teman, untuk di bagian depannya di sini sudah kita rubah menjadi RS tahun 2019, kita ganti dengan bemper ya. Jadi kalau misalkan kita rubah ke RS 2019 itu otomatis itu harus ganti semuanya ya, mulai dari kap mesin, lampu, dan juga untuk di bagian bemper depan. Tapi kalau misalkan kita ganti lampunya saja pengen sipit seperti ini, dia nggak akan bisa, karena kalau misalkan yang Barong yang lama dia lampunya masih model gede, jadi dia masih memakan kap ke arah sini. Nah, jadi itu nggak akan bisa dipasang untuk lampu ini kalau misalnya di bemper lama. Jadi dia otomatis harus diganti semua kap mesinnya dan juga berikut dengan bemper. Dan ini sudah kita ganti semuanya, dan ini kita pasang dengan yang baru ya, kap mesinnya tuh. Dan ini juga kita pasang bempernya yang baru dan yang plastik, karena kalau misalkan seperti gini dia nggak akan bisa dicetak dengan bahan fiber. Ini asli baru semuanya, dan kita pasang dengan emblem ini yang bikin menarik, yang bikin manis banget ini nih, emblem RS nya ini keren banget. Dan kita kasih dengan cover plat nomor buat Om Hidayatnya. Dan kemudian di sini kita tambah juga dengan fog lamp ya, karena kalau misalkan aslinya, kalau misalkan Honda Mobilio yang tipe E ataupun yang tipe S dari asli bawaan dari Bluebird-nya, dia masih belum ada fog lamp. Di sini udah kita pasang dengan fog lamp. Ini fog lamp-nya kita pasang RS asli, karena di bawah sini dia ada chrome-nya ya. Tuh, dia cakep banget. Kemudian untuk di sini kita pasang dengan yang original juga, dan ini bukan Froji ya. Dan di sini dia kalau misalnya originalnya dia ada lubang-lubang palsu, dan dia mengikuti untuk ke bagian, tapi kalau ini asli, tapi kalau misalnya di bagian fog lamp-nya ini cuma lubang palsu, tapi kalau di sini dia asli ya, karena dia membutuhkan sirkulasi masuk udara untuk ke bagian ke dalam radiator dan ke dalam mesin. Dan di sini juga ada lubang-lubang juga, dan ini full baru semuanya ya. Dan untuk di bagian headlamp-nya di sini sudah kita custom ya, karena beliaunya minta di custom untuk dikasih alis running, karena kalau misalkan bawaan dari barunya walaupun mobil RS, dia itu cuma masih model Froji biasa ya, tapi belum ada alis runningnya. Di sini sudah kita pasang dengan alis running, dan di sini kita kasih dengan warna biru, jadi keren banget tampilannya ya. Kurang lebih ini hampir sama seperti beliau beli mobil terbaru sekarang pengeluaran tahun 2023. Dan Froji-nya juga di sini sudah kita ganti ya dengan yang 2,5 in ya, dan kita kasih dengan warna biru, jadi cocok banget dengan warna mobil abu-abu. Dan dia kita mainkan untuk di bagian lampunya dengan warna biru, keren, cakep. Kalau di malam hari ini pasti terang banget, karena udah kita tes kemarin di tol Andara, kita hantam kecepatan itu hampir mencapai di 125 km/jam. Hanya saya nggak berani neken gas lagi, sebenarnya gas itu masih panjang, nggak berani, takutnya kena telang CCTV headlamp. Oke, teman-teman, dan untuk di bagian kaca depan juga di sini sudah kita pasang dengan kaca film ya, sesuai request beliau. Ini kurang lebih untuk di bagian depannya 40% ya, 40% sama 30% yang kita pasangkan. Dan kemudian wiper juga udah kita ganti dengan wiper yang baru. Dan yang menarik keren banget di sini, teman-teman, untuk di bagian peleknya.
Nah, peleknya di sini untuk beliau kita kasih dengan yang baru, mereknya R1. Bautnya kita kasih dengan warna biru, bautnya kita kasih dengan baut yang baru ya. Bannya juga kita kasih dengan yang baru karena biar mobil ini bisa dipakai untuk lebaran haji. Supaya bisa jalan-jalan di hari lebaran haji, karena di hari lebaran kemarin belum jadi mobilnya di hari lebaran di Idul Fitri, karena mobilnya kemarin masih belum jadi. Jadi dipakai nanti mudah-mudahan sampai tujuan ke daerah Sampit lebaran haji ini ya. Peleknya di sini keren banget. Di sini ada warna merah candy dan di sini ada warna hitam dan di luarnya ada warna chrome two tone ya. Jadi keren banget. R1 bannya kita kasih ban yang baru supaya safety. Oke, teman-teman, untuk di bagian spionnya di sini sudah kita kasih dengan sen spion Honda Mobilio RS. Cakep. Jadi dia kalau Honda Mobilio dia sudah ada mirrornya sih ya. Jadi sudah ada mirror elektrikal, jadi udah nggak usah dirakit dan instalasi lagi. Karena memang sudah ada bawaan dari OEM-nya Hondanya sendiri. Jadi tinggal dimainkan saja, itu udah ada di bagian armrest, dia ada di sebelah pintu. Dan kita pasang talang air juga ya, teman-teman ya. Kemudian di bagian belakangnya, coba kita lihat sini untuk teman-teman semuanya supaya tahu bagaimana yang sudah mobil kita restorasi di Altona Palapan. Peleknya di sini model rata ya, depan sama belakang model rata. Dan kita kasih strip hue di bagian atapnya. Jadi warnanya kita kasih dengan warna hitam agar lebih kontras dan berwarna di bagian belakangnya. Dan di sini kita kasih dengan spoiler RS. Jadi keren banget. Ini lampunya di malam hari dia akan nyala. Di sini sebenarnya banyak banget lampu ya. Jadi ada lampu di dalam kaca dalam bagasi. Jadi dia di sana kita injak rem maka dia akan nyala, dan di sini juga ikut menyala juga bila kita injak rem. Dan di sini kita kasih dengan kamera mundur. Kamera mundur ini langsung terkoneksi dengan double din yang ada di dalam TV headrest TV monitor yang ada di dashboardnya. Dan di sini kita kasih juga dengan cover plat nomor ya. Jadi keren banget. Dan ini mata kucing. Ini ada lubang-lubang palsu. Ini memang sudah bawaan dari OEM-nya sendiri ya. Bawa dari OEM dari tipe Honda Mobilio ini. Oke, sekarang kita lihat di bagian dalamnya, di bagian samping sebelah kanan sama bagaimana yang ada di bagian sebelah kiri. Coba kita lihat di bagian interiornya yuk. Aduh, bentar. Nah, nyala, takut kena copyright. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas untuk di bagian interiornya. Wow, interiornya ini benar-benar mewah banget. Teman-teman bisa lihat, terutama saya akan menunjukkan di bagian joknya. Joknya teman-teman di sini sudah kita custom ya, kita jet paten semuanya dan kita bikin untuk di bagian punggung kita supaya seperti duduk kayak dipijit dan kayak dipeluk ya. Karena di sini busa-busa di bagian sampingnya teman-teman lihat tuh. Kalau misalkan bawaan dari aslinya dia kan masih model sarung jok model biasa. Kalau misalkan bawaan dari pabrikan untuk tipe Honda Mobilio tipe S ataupun misalkan tipe E, dia itu kan masih model sarung jok. Jadi walaupun joknya dia masih model datar-datar saja, tapi di sini sudah kita bikinkan ya, kita tambah busa di bagian sampingnya sehingga untuk di bagian ini sisi kanan dan sisi kiri dia itu seperti kita dipeluk dan dikunci. Jadi kalau misalnya kita bawa mobil dengan kecepatan tinggi di tikungan, kita itu nggak akan kebanting ke kanan dan ke kiri. Jadi di sini sudah ada busa-busa tahanannya dan di sini kita berikan semua jahitan dan kita kasih benangnya dengan warna hitam ya. Tapi benangnya kita kasih yang gede. Jadi itu dia terlihat banget tuh, keren banget. Jadi di bagian samping kita berikan kombinasi dengan warna ini bukan silver grey, warna golden bead. Kita persamakan bagaimana yang ada di bagian door trimnya. Dan teman-teman, kan kalau misalkan Honda Mobilio yang tahun 2016 atau 2017 dia itu belum ada headrestnya, tapi di sini sudah kita pasang ada headrestnya. Jadi keren banget. Jadi dia sudah cocok banget bagaimana yang ada di bagian mukanya. Kan mukanya kan sudah RS tuh. Jadi orang masuk ke dalamnya itu dia model headrestnya, model joknya juga dia itu sudah model headrest. Jadi itu biar nggak kobong cerita. Jadi jangan orang hanya melihat depannya RS, tapi begitu masuk ke dalamnya joknya masih model pocong. Tapi kalau model pocong sih kalau di custom juga cakep juga. Ya memang rata-rata kalau misalnya kita lihat yang model pocong gitu juga emang sering dipakai kayak di mobil sport ya, kayak mobil Ferrari, kayak mobil Porsche, memang itu keren banget. Tapi kalau misalnya sudah kita custom, tapi kalau misalnya masih tetap bawa standarnya kayak yang biasa-biasa aja gitu, kayak yang nggak wah gitu ya. Oke, dan di bagian door trimnya di sini original ya, bukan kita cat, berbeda dengan mobil Vios. Untuk mobil Vios biasanya kalau ini kita cat, dia bawaan dari original itu masih warna hitam dengan kulit jeruk. Tapi ini dia di bagian door trimnya sampai ke bagian dashboard semuanya itu warna original. Dan di sini setirnya juga udah kita jahit ya, kita perpadukan bagaimana kita bikin senada yang ada di bagian jok dan door trim, yaitu warna hitam dan juga warna golden bead. Nah, ini klaksonnya original. Dan di sini kalau misalkan yang 2016 dia dashboardnya sudah model facelift dan dia sudah double blower. Tapi kalau misalkan yang 2000
15 dia masih AC-nya masih model putar model manual dan AC-nya masih single blower. Jadi kalau misalkan beli teman-teman beli yang 2015, kaca filmnya di belakang agak ditebelin supaya agak random matahari masuk ke dalam kabin. Tapi kalau misalkan ini dia udah aman karena dia ada AC double blower yang kita pasang untuk di bagian belakangnya. Jadi AC-nya sudah sampai ke sumur sampai ke bagian penumpang yang ada di bagian belakang. Jadi aman. Dan pilarnya juga teman-teman di sini sudah kita custom, kita berikan warna senada bagaimana yang ada di bagian door trimnya, itu warna golden bead. Dan plafon juga sama. Di sini kita custom untuk di bagian sampingnya dan tengah-tengahnya juga kita jahit paten semuanya. Dan untuk di bagian AC double door juga sama. Kita berikan senada sampai ke ujung sana ya, ujung belakangnya maksudnya, ujung sana. Oke, dan di sini double din juga teman-teman di sini sudah kita pasangkan juga. Oh, ada musik. Kita matikan dulu musiknya. Nah, double din juga di sini sudah kita pasangkan dan sini sudah Android double din ini. Jadi walaupun kecil-kecil tapi sudah cabai rawit ya. Sudah ada YouTube, jadi bisa dikoneksikan melalui hotspot yang ada di handphone teman-teman. Jadi bisa langsung dimainkan YouTube-nya. Jadi semua aplikasi bisa diunduh dan bisa dimainkan. Oke. Dan ada aplikasi Play Store-nya juga. Dan sudah kita pasang dengan lampu kolong. Apalagi dan ini tombol fog lamp ya. Aduh. Tombol fog lamp juga udah kita pasangkan. Udah. Itu aja kali ya. Dan karpet dasar ya. Karpet dasar juga udah kita pasangkan. Dan di sini ada besi towing dari bawaannya memang. Oke. Mungkin jok di bagian belakang juga sama ya, kita custom. Dan ini joknya untuk Mobilio dia ada 3 baris. Jok pertama, jok kedua dan jok ketiga semuanya full kita custom dan kita berikan karpet dasar. Saya tunjukin mungkin di bagian belakangnya, yuk coba lihat. Supaya tidak penasaran dan tidak ada pertanyaan lagi dari netizen. Jadi kalau teman-teman pengen beli, jadi langsung saja booking dan telepon. Nah, ini jok paling belakangnya. Jadi dia sudah 3 baris joknya. Nah, ini belakangnya juga semua sudah kita custom. Hanya kalau untuk Mobilio memang dia bagasinya itu lebih besar banget dan luas. Jadi teman-teman bisa dipakai juga untuk mobil bisnis. Artinya apa, ini jok yang kedua ini bisa dilipat dan atau bisa dimasukin barang, bisa buat bisnis ya. Kalau untuk buat keluarga juga udah oke banget. Untuk di bagian belakang juga lumayan luas, jadi kalau penumpang masuk juga lega ya, jadi nggak begitu sempit ya, sekelas anak kecil lah di belakang itu masih nyaman. Oke, mungkin itu saja kita bahas pesanan Om Nur Hidayat ya. Dan mobil ini akan kita kirim hari ini ke Sampit. Sampit itu daerah Kalimantan dan kita kirim melalui ekspedisi. Dan itu sudah berikut dengan asuransinya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen beli unit seperti ini bisa banget. Kalau standarnya itu, kalau sekarang harganya itu di 110 juta, tapi itu harus inden ya. Harus inden, itu proses catnya itu paling lama itu 2 bulan. Proses cat dan perubahan warna di BPKB dan STNK dan perubahan ke plat putih. Ya, ini pajaknya masih panjang, sampai bulan 3, sampai kalengnya sampai 2027. Cara pemesanannya, teman-teman masukkan DP 10 juta rupiah. Kalau khusus untuk Honda Mobilio yang request, tapi kalau misalkan ada yang ready, sewaktu-waktu saya posting kayak kemarin itu ada yang ready 2, tapi sekarang sudah laku dibeli sama orang Jogja 1. Satu lagi dibeli sama orang Palembang nggak salah ya, 2015 sama 2016. Jadi kalau misalkan ada unit yang ready teman-teman cukup DP hanya 5 juta rupiah. Tapi kalau misalkan request warna itu DP-nya 10 juta rupiah. Dan kirimkan foto KTP untuk SPK pemilik pemesan kendaraan. Lalu nanti kita akan proses langsung kita chat. Atau misalkan unit yang ready langsung kita tune up. Kalau sudah selesai baru dilunaskan. Dan kita kirim seperti ini unitnya ke kediaman teman-teman. Atau diambil ke pool langsung. Oke. Teman-teman mungkin penasaran pengen lihat di bagian mesinnya. Saya tunjukin yuk di bagian mesinnya. Ini videonya rada terpotong-potong. Karena apa namanya, banyak pertanyaan dari netizen. Kadang-kadang saya nggak sempat jawab. Jadi cuman saya hanya balas melalui chat saja. Nah, ini di bagian mesinnya teman-teman ya. Ini di bagian mesinnya semuanya sudah kita tune up. Seperti oli kita ganti dengan oli yang baru ya. Mesinnya semuanya normal walaupun XPT. Jadi teman-teman itu nggak usah khawatir kalau beli XPT. XPT mungkin itu agak berbeda dengan mobil yang dipegang tangan oleh X pribadi. Kalau X pribadi kan kadang-kadang ada perawatan yang rutin, ada perawatan yang tidak rutin. Tapi kalau misalkan di PT semua itu sudah dijadwalkan sesuai kilometernya. Jadi per kilometer itu langsung di tune up. Apalagi kan kalau mobil ini kan dipegang oleh pengemudi. Jadi kadang-kadang pengemudi itu paling rewel karena servis aja gratis. Karena dia pengen bawanya itu enak dan nikmat. Nah, terkadang kalau ada sedikit masalah dia langsung colok ke bengkel karena dia itu pengen nyaman banget bawa mobilnya. Jadi kalau misalnya ada kekurangan atau kampas rem atau kampas kopling sudah kurang ataupun di bagian kelistrikan yang lain, dia langsung disodok bahasanya disodok ke bengkel dan untuk di servis ya. Semuanya normal, teman-teman bisa lihat tuh di bagian kabel-kabel dan pipa-pipa AC-nya juga dingin banget tuh. Sampai keluar ada saljunya. Oke.
akinya juga udah kita ganti. Di bagian tabung oli apa minyak di sini juga udah kita ganti sesuai yang dianjurkan oleh service center Hondanya sendiri ya. Oke. Mungkin cukup sampai di sini, jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video terbaru dari kami Auto 48. Alamat kita di Pool Boulevard Palmerah Jakarta Selatan ya, perbatasannya Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami Auto 48. Mantap, ciao ciao.